Eling Mas Eli. Layanan kok rapi kok sebut begini ini Mas Sunar. Kalau ini sekarang kita mau Sri Kalis bul. Siang malam dia ya, nggak ganteng. Turyo tuh oh mau. Segitu cantik-cantik Sri Kandi. Pak Sugiyo bukan saya kenal. Kini orang kenal hari ini adalah pertemuan perdana wajibnya. Pun kita gimana? Bagaimana nomor sisi itu? Iya, pun dia lari. Pak Cari. Pak Cari asal kenal dengan Pak Cari mana? Sini. Jenengnya Andi Sopo. Andi Lau. Juga Pak Cari ingin itu saya pindah datang kapan ewan tengok tengok panggung itu dukung gue mana juara satu lah acara Pak Andi Setiawan aja lagi bingung jadi Pak Andri panah tuban ke mana acara kok MC nya kok aku kalau tengok mah kalau rasa nih gerbuk itu pengurut yang guru gak berarti guru kari ku itu terlalu sih yang itu nyambut gawe ya aku rupuk itu habis lain Pak kok panah tuban kan juga mau acara kok mesti gue yang MC ini aku yuk kumun sih kumun jadinya naik perasaan aku warna lo sepisan mergo sampai ngani ya aku terus nih jadi milih MC ini sepisan mergo sampai ngapi MC ini pengeluruh mergo kurang bayar lagi nah, sih mergo aku ape apa mergo ora bayar iki. Loh. Ya ape ge bayar. Lah yo jenenge wong wedok iki mikir iki luwih dibimet kok ya. Kowe iki anggar panatuban kok sing acarane kowe iki medani opo to Pak? Iku nek ngene nek kale mang. Lah kowe oseng. Seng terong. Aku yo umum. Kok panatuban anggarane opo kok sing ditujuk aku nek aku lho Bu, rasa aku ki mergo saking apike aku mau. Nomor loro mergo gratis iki. Soalnya rapat persiapan nganti rampung nganti pelaksanaan iki ora ono sing musyawarah anggarane MC ku ora ono. Ora. Oh, berarti ya iso disimpul ki Bu. Jane ora mergo sapi aku mung saking aku saking aku pede aku. Tak terus saking apikku aku yang dirimu ini orang kaya lu yang itu aku yang mau turun sama ijabi ya sebenarnya nek-nek panah tuban ini yang penting bersamaan rukun ya rukun masalah duit ini dibogari ya duit ini nomor siji saja ya tadi kalau duit ya masalah orang yang sama ning duit iki wis ora ngumpul. Kaya piye Bu iki aku ora sagem kan aku kupet dhewe wae. Ora duwe to ning rumah sakti. Teng celone ya ora apa-apa ora sagem. Ning nggon dodo iki kaya didodok rasane ora. Kok dadi Sri Kandi kok ora duwe seragam. Dadi Sri Kandi. Namane dirubah. Dirubah. Lah. Soale kowe mesti dari Sri Kandi ndelok kempel mesti. Ora sing kandhi, lulu-lulu kok sing kandhi. Jenenge Dile. Ini ulang tahun. Apa tentrem ayam tentrem. Karena kelompok kerawetan ayam tentrem kreng telu. Kalau sing kandhi ki mung langsung-langsung karo aku. Ora cocok nek sing kandhi. Ini ngendikane wong saka Magelang kok. Lah kok nggih judeg Pak Maradi, Sri Kandi ngerti ku kan kebiyane Sri Kandi. Jebul wis ora seragam. Ger wong ya template. Lah iki Sri Kandi iki kan seorang perempuan sing energi. Dadi apa ya, Sri Kandi ini jadi lengkaran ini banyak, lah gumon ku saya jadi bojone Sri Kandi ini gelem
Pak. Ini nyimpang nggih. Maksud maksimal dan kreta. Sok jero. Kula iki nek nduwe putu nggih, wingi kan Agustus. Agustus iki mung ngira pengen nang Jawa. Anak putu kula, putu lanang. Putu wedok lanang. Apa aku dapat hadiah? Loh, itu hadiah. Dari mana? Ini aku kebalik. Aku dapat hadiah ini, buku. Buku warna ini loh. Lah kowe ngopo? Dapat apa? Kok dapat hadiah itu? Kamu ngapain, Le? Nah, itulah ya. Cah saya ini bahasa Indonesia ya omongan bojo Jawa ora ngerti. Terus aku itu nyanyi kok. Nyanyi apa? Balungku ada lima niku. Lape. Lah wonge dolanan karo sing jenenge Sakti kula geneng-geneng dhewe. Nyanyi balungku ada lima nek yo neng orang sing neng hadiah. Nah, aku terbujuku. Aku ki neng neng jebuke karo sisik-sisik gawe yodol lagi. Lah balungku ada rupa warnanya hijau kuning kelabu cengkok ya apa tuh saya tenang wae wong berpis aku pake 10 ya wong piye lah ya kok lewat cinden lewat MC sari. Hijau kuning kelabu marah aku salah juga hameletus balon hijau deh neng urus kuning kebutan deh iya urus kuning deh nek balon kok deh teman-teman balonku balonku betul tak ini sesakan sugeng rawuh upak bukuh pak bukuh menaran 6 menaran 4 menaran 9 menaran 8 sugeng rawuh pak ini kita otak keguyon karo Sri Kandi ayam bangun eskap SKOK tulisannya Sri Kandi. Orang sih dulu betul. Dua SKOK yang ini ngono. Aku baru tahu nanti ayat tentang buat tersinggung peranakanku. Enggak Pak Marat itu kan senani guyon gitu. Tahu SKOK ini Sri Kandi bukan ayat tentang sehingga baru tetap Sri Kandi. Mung sayangnya si Cipe ini orang Wisra. Sopo sing kudu mikir sakan? Pak. Ya sing penting sing muni udo. Oh, ya itu aku. Aku kok muni Pak Marati kok salah. Iku pi tekan mbiki moyo ali aku. Ana sing ngerti ra mau nembang balon dari mana nomor iki? Balon kuat dari mana nomor iki? Sing kula nek ngene ngono gedhi. Eneng Asma Rondono, eneng Pangkur, eneng Sinom, eneng Gula Pinter, negara wong seni dan gula. Tepuk tangan untuk Sri Kandi. Arek tak ana amplop wong semene mbane. Wis gua kuwi lah. Niki sinambi bahwa antara itu nggih niku pemberi santunan kepada anak-anak yatim pun sedaya dereng to sambil nunggu to. Wala berarti omong-omong meneh ae. Lah gede-gede kenapa nggih? Monggo urutan berikutnya terus bakal dateng kanca-kanca panitan. Sampah banyu. Walaupun ayun-ayun Asmarandana saniki sampah banyu mas. Mbak.
Oke, semangat untuk Panatuban. Sampak Banyu Masar. Oke, bangga. Thank you.
kita semangat kan dipunyai pasukatan itu. Pasukatan itu awal kita akuan senek, kayak mungkin kesiano wetan, lapan atau empat ya wetan barang. Nenek susu orang. Yeah. Mungkin jujur mawon, ini panatuban ini pokoknya mat-matan yeah. Diunjuk, didahar, mungkin anggowitan panas yeah. Terus, ini dorpes bisa mungkin itu wonten sudah limonan dorpes ini berarti kita bagi semua ingin tindak datang balik punya hak untuk mendapatkan dorpes teknisi kayak apa ulos takon sih kali-kali dia gitu. Apa arek beruntung dan tidak beruntung arek nomor wong iki spontanitas nggih spontanitas besok sesuk diprogram lagi sesuk tahun sesuk nek ulang tahun panatupan luwe seru meneh nggih men kae nggih nggih tur nek ulang tahun Sri Kandi wis adem ya kudune iki apa pokoknya ditunggu Pak nggih oleh satuan bandaran Solo dereng dugi nggih. Monggo yang pada sekarang menghubungi segera hadir. Yeah. Masih menunggu santunan nanti ada 9 padukuan antara 1 sampai 9. Satu anak satu anak. Yeah. Monggo kita suwun jejer menika untuk mendapatkan santunan bagi anak yatim Pak neng anak yatim itu orang di wong anwa siji neng yatim piatu itu bapak ibu itu seorang apa ngerti nih? Setuju mati yo kalau MC orang setuju nah itu setuju dan itu yang yatim piatu neng kakek anak ibu itu orang anak yatim ya. Niki anak-anak yang akan mendapatkan santunan bendahar diunjuk nggih monggo enek sing didampingi enek sing ora nggih nggih kendel-kendel cantik-cantik nek wedok nek sing lanang yo ganteng-ganteng nggih wonten sing didampingi monggo dikesake sanesipun enek sing mesake job wong aku kok dijob mas ngono ya nggih nggih yo engko nek wedangan nggih nggih jadi ada 150 160-an 5 dorpes yang boleh dibagi murah obah tenangannya lah ya ini progres yang bagus untuk menentukan jadi orang yang ketemu mulai lah dorpes itu orang dipiji-piji yang penting pengertiannya orang hadiah utama biasanya hadiah utama ini kan medus dari tanda tangan orang sah nganggu konde mbak mbak neng ini ngawain grup patuh dirasa untuk kudus dirasa untuk kudus niki kerawan saking magelangnya Pak Mariyadi Profesor Mariyadi kemudian itu Pak Profesor Karsidi ini Panatuban luar biasa potensi Panatuban luar biasa Pak Bambang lenggah keluar timau kalau Bu Indah iki putra asing Pak Bambang ini pilihnya dulu biar striker mana aku cenderung dari striker striker yang mana luar biasa gedawan sikil sek kalau anggur melayu lagi dengan Bambang Pak Bambang tidak begini Bambang. Oh neng lima lastri oh ambil ya sabar ya Bah Markia sampun rawuh matur nuwun. Monggo kalipun dipun tata. Sinambi napa istilahnya midhangetaken kerawitan saking Sri Kandi Bangaran 3. Iku sampun sumadyo sedaya wananggono winasuwara bos komplit pokoknya ganteng-ganteng kalau tidak ada yang seragam itu sama tidak ada di seragam ini orang bisa bayang kayak aku monggo Pak Matio Pak Niki
Pak Rita yang kita bintang ya? Pak Rita. Oh, anu, lah Pak Markus Bono. Sakit toilet, Pak. Sisi, sisi kita ni ko toilet ya kan. Nah, tapi nak beri ko kan ni unggah tangganya setahun lebih ko teman ada kosong. Lah, nak kira ni ini toilet ni. Untang untuk pinake ngatur isu ke wah selalu dari sesepuh banaran sih seneng rasa nenek tu seneng nenek Pak Duko tu dia mesti sih nenek parang kenapa parang gak mau pernah nih ngajar mulai sayu tak dengar isin dua tu dulu baru kui pak karo gusti kulo lah kok lihat dia macam gusti anggir tiba sampah pacu dan seru jepe ini gini ku liane meneng wae berarti gua ku pusti kulo niki mungkin muri ini kan budaya gitu jenenge nama istilah opak opak gitu karena sampah sono ini panung bromo niku sing rekor biar mah disuwoto ini saat niku sampun undang sudah sedaya alhamdulillah diparingi sehat saat tawes nandang berat orang popok semangatnya luar biasa loh. Anggap itu mungkin tahun lebih yang mana tuh perkembangan yang luar biasa. Bila niko, karena Pak Haji Wirawo mangke panen gerombol pak. Saya kira tahu betul nggak niko wajib dua kali termasuk untuk ini. Nah, ini pun foto kopi. Mangke sing iso yo panen gerombol, sing iso gandul. Contohnya yang ten koyo Pak Iwire. Menungguai kalau gusti anak-anak juga kok nembak aku di ketok-ketok yang kebiyis kayak pensiun ya pak kita lupa nanti timbang timbangannya anak juga kok ketok-ketok tembang ini lah ya kayak anak pensiun baik yang ini panah tuban sisanya itu ngermuk si nabi nenggol kesin nenggol sakit gak ada sama gak ya rapopo rapopo subuh oh lu bikin aja aku oh panen bromo oke oke panen bromo nego sekomplit ya panen bromo nah ini kan di semangka eh di dunia apa wah mau gue bebas baik pun ngalah dereng untuk juga apa? Wedangnya dereng, dereng itu wedang podo koyo itu podo koyo itu ora popo, ora popo. Tenang saja, tenang saja. Monggo Pak, monggo dibikin sendiri. Para Bapak lan para Ibu, semoga kenting kalang dipun nunggi ladrang wahyu. Monggo. Thank you.
dukun Pak Pajar cocok itu nek panas ya biar akhirnya bisa muncul ya niki sedap malam bagi tipun miwiti sing saking mana sama sama begini derek pesen nenggo go sinapi nenggo Pak Saman dengan semuanya ini sopo sing di kausi undangan tinggal satu bandaran sembilan pripun pun itu tujuan pun itu teh aku nyerahi Bu Darwin karena nyerah Bu Indang yang ditelabun oke aku nyerah orang nanti nyerah serantar karo kru jeneng iki para tukang Mbak Pri. Niki sering kandis tukang di mana uga. Wis wae ngene iki. Di para tukang iki nikmat asik los dol. Los nang gudul. Bahkan di diwacanakan sesuk nang gudul wis spontanitas dol itu luar biasa. Sekin saking Pak Rida wonten, saking Pak Mariati, saking Bu Indah, saking ibu-ibu Panatuban, pokoknya Sumatera yang punya main Panatuban lewat tahun berdiri. Oh, mulut Dorbisnya luar biasa, hampir semuanya dapat. Ya. Mungkin Dorbis berarti kita bagi teknis itu. Ya. Mungkin aja di Chelsea kupon, juga siji-siji, gandeng orang tuku siji. Oh, kayaknya tuku 10 ewe untuk 5, ya tuku 5. Jatah ini tuh nyiji-nyiji nih lagi tulisi nih gue tulisannya. Tulisannya ini untung dan tidak beruntung. Sing untung, niku mungkin langsung jaluk ten panitia berikut sekretariat Dorise. Silabi niku aja ngapa tuh gue ada kesalahan teknis. Jadi mixing sisi gini batunya bleret. Bosok cawane bener. Monggo tunjo didahar sinambi nego saking malam sore. Sudah hadir. Oke. Oh persiapan. Yo men lenggase. Kangen kutan popomo. Hei yang itu ambil. Mung siramu kan tadi telah ngati yuk apa itu kan awak kok lewok terus lawas sanggup kunungku siramu tansah kelido ngelingono rikolo dino kepungkur siramu nate ngendiko tresno lair terusing batin kulo ngerti batin kaya tim bal-balan kipre no strikre kipre apa ini strikre orang ya orang kebun yang orang kebun kaya biyo-biyo sing baru ngape sing guna ngape orang no sindene arek opo sindene ki oke wedo dadi karo wong wedo aja sia-sia kowe aja kok anggap wong wedo ki gaweane itu nyuci bukan tugas orang ibu
jadi kan gitu. Pengalaman. Ngomong anak kau butuh kasih wong wedok. Gitu. Ngepel butuh kasih wong wedok. Wong lanang oleh sia-sia karo wong wedok apa-apa dibroke. Nek salah wong wedok apa-apa wong wedok. Lah cuk wong lanang apa? Wong lanang apa wong kuwi? Wong wedok itu gak sih gur loro. Iya bener. Loro. Taat karo sing kuwasa, bekti karo wong lanang. Nek pancen wong wedok dibekti karo wong lanang kok masak masalah. Kok nyuci nyuci lah wong bekti kok. Nah kuwi nang wong lanang kuwi dawuh sak nggon-nggon. Iki Pak Maroto sing dawuh iki saking bagus kabaran nggih. Kali kawane Bu Fatimah nggih. Bu Fatimah bertemu karo aku kula mboten suwe melihat jeneng melu panaturban. Wis suruh Bu. Monggo ya gawe jejer Pak Maroto entuk men kaya manten anyar nggih. Kau nak jejer Pak Maroto cok ini kebogino lo, tengok tengok. Fatimah karo Pak Ferry itu karo Pak Duko. Oh nak Pak Duko bareng mau pun pun Cina, cuma kami kan es Cina. Yo Pak Putu ge, karo sama tahu sini ikut buyon. Satu ringgun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirobit amin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Robbi shrohli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak kasanipun, sanipun Bapak Lurah. Kalurahan Badan seluruh perangkatipun ingkang satu kita hormati. Ugi wonten sinipun pangarsaning panatuban dening Bapak Suprapto AS saha sedaya anggota panatuban ingkang sampun kita hormati. Wonten kesupen ugi dhateng Bapak Ibu tamu undangan wonten Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW ingkang kula hormati langkung-langkung dumateng adik-adik kita saking Bandaran Sisi tekan menyang Solo ingkang kula tresnani. Puji ni wasyukur, semoga kita pada kesempatan bergusti dengan Bapak ya Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah paring rahmat taufik hidayah sayyidina ibu kita sedoyo. Saengga wonten ing titilaksana punika. Wonten ing dinten ingkang remenaken. Wonten dinten Minggu tanggal 1 September tahun 2024. Niko kleres ulang tahun paguyuban panatuban kaluran Bandaran ingkang kaping 14 pun 14 tahun. Adi meniko wonten ing momentum ulang tahun meniko kita tentu wonten sedaya. Mugi-mugi panatuban stantun, panatuhan, panatuban guyub rukun, panatuban kon kompak salajengipun. Ugi kita terangkan matur nuwun dhateng rombongan Sri Kandi Pangrawit sedaya mboten kula pici-pici ngaturaken agung panuwun awit panyengkuyungipun nggih. Anggenipun panutupan ngontenaken ulang tahun ingkang kaping 14 menika regeng awit dumateng sedaya. Hari menika Bapak Ibu mboten kesupen ugi selawat salam kita terangkan dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para garwa putra sahabat-sahabatipun ing sak mangkeh pinata umatipun kita sedaya tansah pikantuk sapat wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Salajengipun Bapak Ibu anticara badhe kita aturaken wonten ing anticara ambal warsa ing kaping kawan mas menika anticara ingkang sepisan ing menika pambuka wontene tumapa anticara ingkang kalih sambutan saking Ketua Panatuban dan Bapak Suprapto AS. Kalau jenengan kena dicara ingkang nangka tiga nggih menika santunan dhateng anak yatim ing Kalurahan Bandaran
ingkang dumunung saking bandaran setunggal ngantos dumugi bandaran songo ingkang sakmenika sampun sumadyo. Kali menika aditya ingkang kawasan ing menika sambutan saking lurah kawanan utawi ingkang mewakili wonten bicara ingkang angka gangsal inggih ikrar utawi kenduri kangge ulang tahun panatuban kekawin kawan welas ing samangke kita sing dateng tiyang sepuh kita sedulur nggih menika Mbah Martio anggenipun ingkang sedunanipun kita semanggahaken wonten bicara ingkang salajengipun nggih menika panutup nggih Bapak Ibu sedaya. Mangkatan munggah urut lokane dicara pepanggihan utawi dinten ulang tahun utawi ambal warsa ingkang kaping 14 menika badhe kita terangaken wonten jenengan sedaya. Semoga adicara kita purwakan sasar. Kali ndedonga miturut agami so kapitadosan piyambak-piyambak ndedonga wonten sampun Gusti Bapa mulih lumampahi adicara purwa madya usaha dipun paringi lancar sedayanipun. Ndedonga kita derekaken. Matur nuwun. Tumapa adicara ingkang angka kalih inggih menika mugi keparenga jengkar saking panenggan sedayanipun Bapak Suprapto HS kanthi adicara sambutan saking panatuban sasana wicara kita raken suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi senugroho Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah kajiwa sukasaripun dhateng panjenengan dalem kawula. Wonten ing saat menika dumugi ing salajengipun. Amin. Bapak Lurah Kalurahan Banaran ingkang mulya, so bapak-bapak perangkat kalurahan ugi tamu undangan, linangkung dhateng sedaya anggota panatuban khususipun tiyang sepuh kula Bapak Haji Suwanto minangka sesepuh panatuban ingkang mulya. Linangkung dhateng Bapak Ibu pangrawit ingkang sampun wiwit injang menika kala wau biantu ngrebengaken dhateng kegiatan ulang tahun panatuban ingkang kaping 12. Ing salajengipun sumangga kita ngunjukaken puji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu, kita ambali matur. Ing salajengipun sedaya berkah pangestu wilujeng tansah kajiwa kasarira dhateng panjenengan dalasan kawula. Khususipun dhateng panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Manaran ingkang mulya. Sedaya panatuban utawi anggota panatuban ngaturaken agemi panuwun awit paringipun ibi parilah mapan kegiatan peringatan panatuban ingkang kaping 12 menika wonten ing Bali Kalurahan Banaran. Ing salajengipun ugi dhateng Bapak Ibu tamu undangan. Kawula ngaturaken matur sanget kangge panuwun awit rawuh panjenengan sami. Linangkung dhateng para putra-putra sedayan sepah ingkang nderekaken calon panampi inggih menika santunan anak yatim piatu saking Bandaran Setunggal dumugi songo. Wonten ing saat menika panatuban ngawontenaken kegiatan ulang tahun menika beneh benten kalian adat sabenipun.
sepisan njenengan menika kanthi ngawontenaken setunggaling bingkisan utawi pembagian sedekah dhateng para yatim piatu. Kaping kalihipun ugi wonten durpres saking anggota panatuban ugi simpatisan ingkang samangke badhe pun bagi dening panitia. Salajengipun dumateng Bapak Markio matur nuwun sanget awit kesediaanipun mangke paring ikrar samane dhateng Bapak Margio kaaturaken matur nuwun sanget sadherekipun. Ingkang salajengipun panitia peringatan panatuban ingkang kaping 18 saestunipun sawetawis anggenipun gondro-gondro anggenipun rencana ewadene wonten ing siang menika pinanggih kirang persojo kirang murwat menika nyuwun agunging pangapunten mugi-mugi ing sakmangke taun-taun ingkang badhe dateng saya ngrembaka lan saya sempurna. Ing salajengipun khususan kagem rombongan Sri Kandi saestu saking panitia ngaturaken sanget kagunging panuwun awit sampun saged paring hiburan dhateng para tamu ugi keluarga panatuban kanthi lelangen karawitan saking Banaran Tigul. Bisa malih kerjasama ingkang saya menika monggo kita lajengaken ing sak mangke kita memuji taun ngajeng saged saestu pikantuk seragam ingkang saya. Amin. Ing salajengipun Bapak Ibu pekatan ingkang saged kawaturaken lan pisan malih dhateng pepundhen kula pini sepuh panatuban Bapak Haji Suwanto sampun keparang rawuh lan kawis cara sehat lan paring sedekahipun matur nuwun mugi-mugi barokah dhateng keluarga. Amin. Mbok bilih kirang wicaksana menawi kula matur kanthi gladrah tanpa paedah cekap semanten lan sedaya kekirangan kekilapan kula kawula nyuwun agunging pangapunten. Kita kunturaken dhateng dherek panuntuning adicara kanthi panutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Bapak Ibu yang kita hormati, mengatakan paling panatikan segerun Bapak Pangarsaing para Tuban Bapak Suprapto Hanes Samari kuraning panatikan Bapak Suprapto Hanes Pinoko Pangarsaing para Tuban Keparan untuk Bapak Adito yang selesai ngibur Iyih meniko santunan dengan kemakanan yatim kaya yatim piatu. Adi meniko kita suwun anak yatim nopo yatim piatu dari mana satu sampai sekarang untuk maju ke depan ya. Jir-jir niki Bandaran 1, 2, sampai 9 ini jajan ini kan kayak mantri berikor apa-apa nah, dalam kita deh satu, sini Asmani oh, Muhammad Farid Al-Khariji Asmani, apa ya? Pak Swati ya, ini gimana kalian ya? Nah, dibanding mas mungkin bikinnya berapa-apa ini menaran 1, menaran 2, menaran 3, menaran 4 ya, oke jaya iya, ini dari menaran 4, menaran 5
asmane jenenge sapa? Kan? Nur sapa? Oke, lah kok nur kene pensiun yo. Oke, lah. Iki ibu e. Oh, dari mana nama? Oh, Mbak. Oh. Jadi Mbak Suara. Maaf, maaf ya. Ali wis ora ketemu. Iki dia pemain pune lho iki dia pemain sore putri Karang Roso bareng ini luar biasa ngalahin gonku beneran itu. Ini beneran 6, beneran 7, beneran 8, beneran 9. Terus koyo kasuwun jumeneng saking pasundan Pak Haji Martono kan Ibu Hajah Asih nggih. Nah, sip. Kemudian Pak Mariadi. Pak Mariadi. Ya, itu Pak Mayor Mariati dari Magelang. Pak Martono niki Pak Jung niki majeng mriku. Kemudian Pak Mariati, kemudian Pak Prapto itu kan niki. Urutane. Oh, Pak Prapto. Oh, nggih nggih Pak Mariati. Nggih, niki. Oh, nggih nggih nggih. Niki berarti sing nyaos sing marengke rumiyin santunan Pak Prapto, ketua panaduban, terus Pak Martono, terus Pak Mariati. Ngapunten nggih, kita sinambi mirsani kita anak-anak yatim piatu yang harus kita perhatikan di kalangan daerah. Panatuban bukti progresnya luar biasa memperhatikan anak yatim di kalangan. Kita sengaja Bapak Suprapto yang pun paring apa santunan dengan anak yatim piatu di kalangan kepada Ermanto. Santunan yatim piatu kita saking pribadinipun Bapak Suprapto HS. Salajengipun santunan saking Bapak Haji Martono so Hajah Sri Yuwase almarhum. Mugi-mugi marwah nggih. Santunan ini dipun paringaken dhateng nuwun. Matur Pak Haji Martono paringipun santunan 9 paduan anak yang diberi santunan nggih. Sing isih sing didampingi enggak apa-apa nggih oleh ibu atau bapaknya monggo wakil dari keluarga. Selanjutipun Bapak Mayor Mariadi 9 9 9 kurang. Oke, 9 perempuan satu-satu. Nah, oke. Niki ya, ini dari Pak Mayor Mariadi putra terbaik Manaran sing lenggah menuh Magelang. Kula pun mriku nggih. Gus Neng Dalmi nggih. Iku Pak RW Magelang. Sekolah sing bener, sing benake, ya kan? Manun miturut karo wong tuwa, karo ibu guru, inilah napa potensi Banaran yang sekarang kita perhatikan mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kepada negara dan agama. Siapa tahu, ya? Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu anak-anak ini nanti menjadi wakil kita yang di tingkat atas. Ya. Foto-foto mari. Minggir. Diabadikan karena ini adalah momentum yang luar biasa. Inilah anak-anak generasi penerus Banaran seiki prestasinya luar biasa melalui kira budaya nomor siji Pak Markiyo. Iki putra payah wingi mulai rakar-karwan ning nremenake Banaran. Oh, Banaran sehat kuat
yuswane panjang rezeki ingkang kados Allahumma amin nggih. Matur nuwun nggih. Nah. Lenggah sing apik. Engko nganti rampung acara lenggah nggih. Baik anak-anak dan pendampingnya lenggah sing sekitar men nganti rampung nggih. Bapak Ibu sampun paripurna nanti coro angin pun paling santunan dhateng anak yatim lan anak yatim piatu kanthi menika salajengipun supados jangkep kasuwun jenengan saking panggan wakil dari Kalurahan Bandara. Kita semangaten apa Pak Andi monggo karena Pak Lurah bekerja tindak sasono wicara kita aturaken sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hingga kaum Bupati, Bapak Kepulauan Pak Tumpeng, Sedoyo anggota Pak Tumpeng Bupati, hingga kaum Bupati Bapak Ketua Pemes Kantor Bandara, hingga kaum Bupati sampun nyengkuyung
wontenipun kegiatan kirab budaya wonten ing tingkat kapanewon. Saya menikah derek kirab menopo dirinya kuyung yang kuyung kagum kerjinakan rombongan tapi penting yang sakit orang negara. Alhamdulillah kanti panjang kuyung bapak ibu lan warga masakawan bandara kawan bandara pikantuk juara setunggal. Salah sekipun ugi nyuwun donga pangestu khususipun dateng Bapak Ibu Panaturban bilih wonten ing bulan September menika insyaallah kaluran bandaran badhe majeng evaluasi saking rintisan kaluran kaluran budaya dumugi kaluran budaya mugi-mugi kanthi donga pangestu saking Bapak Ibu sedaya samangke wontenipun acara evaluasi tali visitasi saking Undo Kabudayan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kawula badan saged lolos naik kelas dan dados kalurahan budaya. Salah sekipun wonten ing kegiatan menika pemerintah kandaran ngaturaken sugeng tambah wakso ingkang kaping 18 dumateng kelompok panaturban kaluran bandaran. Mugi-mugi kelompok panaturban tansah rembuka tansah sae anggotanipun tansah sehat terus kegiatan-kegiatanipun lancar amargi kanthi kegiatan panaturban menika termasuk salah satu dari bentuk kerjasama bapak-bapak yang akan sambung purna tugas menikah tasih peduli jumateng kaluran bandaran nanti kegiatan-kegiatan yang akan sambung dilaksanakan kepada kaluran bandaran sepinya malih kaluran bandaran terakan matur nuwun jumateng bapak dan ibu anggota panaturban. Lagi ngaturaken matur nuwun dumateng Bapak Soeibu ingkang sawau sampun ngantosaken dumateng warga bandaran ingkang yatim menapa dene yatim piatu. Mugi-mugi kanthi sedaya kala wau dipun cantek dados amal saking Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk piwales kang saya saking Allah Subhanahu wa taala dipertambah dan sekini pun tak sakit kangge kegiatan-kegiatan ibadah saya sipun lan ugi dumateng adik-adik ingkang sampun sampun nampi sedaya saking bapak-bapak anggota panaturban mugi tansah dipunari lan dados putra ingkang soleh lan salehah. Bapak Ibu ingkang kula hormati wonten ing kawan badan mereka mugi tansah kathah kegiatan-kegiatan saya menikah kegiatan pembangunan menapa dinten pembangunan tentu tansah perlu bantuan panyuwun saking Bapak Ibu khususipun Bapak Ibu anggota panaturban. Lalu ki nyuwun dhumateng pangestu mugi anggenipun Bapak Lurah lan sedaya pamong kawan bandaran anggenipun ngelampahi tugas wonten ing kaluran bandaran tansah berjalan lancar. Lalu ki penopo ingkang dados program-program kagem kemajenganipun kaluran bandaran kemajenan kesejahteraanipun warga masyarakat kaluran bandaran tansah lancar. Lan dumateng kelompok pengrawit menika ugi kula ugi ngemataken karaten bulan September menika bagi pun wontenaken visitasi dan evaluasi kalau suruh dipun cek SKOK utawi sidaya nipun termasuk kelompok panaturban dan kelompok pengrawit dipun cek izin apa terdaftaripun wonten ing Undo Kabudayan menawi sampun kadaluwarsa monggo samangke saged dipun urusan sarep wonten ing pemerintah kawan bandaran dipun bentuk wonten hale mangke kanjeng ibu dipun urus dening rencang-rencang mangke administrasi taruh izin menika kagem visitasi samangke
termasuk bagian pokok yang penting. Bagi disitasi mereka dari ningali beberi budaya tapi lebih ningali administrasi. Administrasi-administrasi yang berada di Buntingali di tim saking Kudro Kabudaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Gue pilih pekatan Pak atau pulau lagi saking pulau dan orang menaran katap atau ikan butuh merani untuk ini penggali Pak Bu Istoyo saya setuju pulau Imbulan Pak Buntan cekap semata dan pulau penggerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bapak Soibu Angkatan Parek Manatikan Saking Sanggur Boko Andi selaku Pak Sarek Manaran Niki Wawa dicolok sambutan saking Kalurahan Manaran Pak Lurah Bidra mungkin-mungkin Pak Lurah dibalik ikanan kita dipun angkat penyakit dipun sehingga sehat sakit bersama-sama dengan kita semua Wong juara ini jadi toko 50% ini dokter 50% awal yang diwil juara kok loro laku dong ya dia jadi radio mergul juara arek ketemu sih kami bandara telu laku ini kayak Joko Puring buka buka ya Pak Wasko kalau tak bebas ke kuih laku aku kok dibebas ke ya laku ya wes aku sakarpu nih saya selaku orang Banaran baturku di bendem neng Banaran aku bernapas di Banaran aku mangan karo ramangan neng Banaran mempunyai tanggung jawab sosial eneng pinggir dalan nyenuk apa ora nyambut gawe nyambut gawe ngerteni kaya apa kekuatan musuh Banaran termasuk leri tak lirik kalah kowe karo Banaran mengora popo leri karo mana dulu lah perkara kalau menang namanya kompetisi kita harus sportivitas yang kita jaga kita harus mengakui keunggulan musuh voli ini kalah berarti saya hebat mana lalu karo mana papat mana papat kalah mana lalu yang hebat kita akui ini sportivitas harus kita jujur panatuban sportivitas yang kita jaga bapak ibu sing kedapuk niki dorbis dorbis oke okay. Ayo nggih wis ngomongke dorbis Bu Yanti nggih niki dorpes kan semua dari itu kupon nggih dibagi ampun dibuka aja nih buka bareng-bareng ayo doa tu nasib nggih beruntung apa ora beruntung penasaran nek sing beruntung mangke langsung menemui sekretariat panitia njaluk hadiah nggih stop nah stop perangkat ampun dibuka nggih ngelirik weo jolong, kok kayak ngincet Pak Eden itu ini Pak Lurah buka gue belum ngincet-ngincet oke disimpan apa disahi aja kok aja dilirik kok nah ini tak mungkin satu-satu oke rotok semua punya hak lalu dene apus tulisannya tidak beruntung lalu juga kan panitia riko orang kudu saiki nek mampu lono dimoni ke urung kan yo lemes to nggih lalu juga kok nek karo rune disiapin riko dan ini mesti beruntung sesuai kali jumlah riko lah pak es lagi wis sepuh urung sarapan rumah kok njupuk lalu napa yang keri jiwe monggo nggih selain gorpes yang disiapkan sampai ini boleh bagi nih ini kalau gue amplop ini jumlahnya 10 10 nah ini pak si tengah sana pak pak Sagiman ini saben tahun ini sakyuto paling murah ini dihubung para tumpah kan rame-rame termasuk ini kowe barang sama sama nih. Oke, patulun ya, sehat semangat. Nah, Yuswane sing pacar sing sing aku. Tahun sesuk ulang tahun neh. Tak yuto neh. Nggih mboten. Oh, mugi-mugi ya. Amin, amin. Oke. Niki pondok nyekel nggih sing pun itu nggih.
nyoba sindir itu ojo nanti naroto nggih apa meneh sing liya mbanaran wis salat juara kok ora entuk mulai pulau yang baru apa yang si desa itu duto ojo nganti berbarang diri itu orang itu wis lomba orang itu neng banaran karena tuh berdurah itu kok dia jeneng banget neng hari guyon guyon bang pun pingat tuh pulau besar kayak apa dibuka rin dibuka bareng-bareng adu nasib sekian panitia dipilih nah MC merasa situ ya orang itu menenang ya, sambil nenggo gitu. Aku kayak seneng karo itu pengalaman tinggal aku ini adik cilik-cilik sing isih remaja iki remaja. Wong bawa prop 10 isi nenggo. Sing ora tenan sik. Dari mana lah? Bandara 5. Asmane sapa jenenge sapa? Keila, putrane sapa? Pak Karyo, oh putranya Arman, Pak Karyo, monoknya tahu nih Pak Arman tuh, Pak Arman itu dulu keamanan bandara yang sempurna Joko Boyo nih saya nyebut, putu nih. Dengan Pak Karyo mana tukar saya nggak sekali Pak Bambang, belum bisa belum, siapa ya Pak Bambang? Gue asli putra bandara biar striker dengan bandara. Bina muda saya, aku dulu orang lain, aku juga tahu belum. Pak Bambang undang yang ini Pak Bambang sama Pak Bambang. Nama panjangnya Pak Bambang itu Bambang siapa? Engkau nek bener tak nek ya? Bro, Pak Bambang. Sing iso jawab Pak. Sing iso jawab, Pak Yudi orang tak tahu nih, wong mudu kali. Bambang Soko, orang kenal, nek orang ngerti pulang kan cok sinau gitu kan ngerti Pak Bambang nama panjangnya Bambang siapa nek bener engko tak nei apa kowe se kaila dulu Bambang sapa sambil mikir dadi tas cilewe tak mbuki lah nek tok ya mbah gitu nek lanang ora tak openi kok beda iki. Ya, iso tak orang itu. Oh, nek orang iso ya iso. Nama panjangnya Pak Bambang siapa? Ayo, jian nih. Aku ini jian, aku ini siapa? Bambang. Tepuk tangan untuk jian. Oh, ngawur lah ngomongi. Waduh, Bambang Rianto loh, bener. Nah, tak cocoknya rupanya di ngabuti. Bener-bener Bambang Rianto. Bener. Itu duit dengan lu. Masa. Lu ngawur. Di kreket. Kenalan sih dari kerasan ini. Sri Kandi, bener. Sri Kandi, bener. Nah. Oh dikrekati, ya ditutupi KB ditutupi KB alhamdulillah ya ya si oke neng ya oh Bambang Rianto kamu di daerah ini ya iya si buri-buri ini buri ini oh ini buri ini sing tapi oh mau kono saya ngono saya lu tak tahu Panatuban saya ini ulang tahun itu berbes kondisi Pak Rida sopo jenenge Pak Rida yang sebenarnya nama katanya Burohani Pak Rida Rida sopo Rida Mustafa 100 untuk Burohani duit untuk duitnya jenenge untuk duitnya nama Rida Mustafa. Ya, saya ganti ning Liyogo, ganti ning Liyogo. Oke. Aku ngandak Sri Kandi monggo ya Sri Kandi. Sri Kandi Banaran wingi
komplit ya kurang aja kan sih nganggo pendewa nganggo jemparing kan sing dadi instruktur jenenge Bu Ati bojoku sapa nama panjange Ati sing ditutup dengan nek bener tak nek duit yang mau tak jaluke bojoku nek ora bener ya wis dadah ayo sapa jenenge Ati Sri Kandi ayo Nacung, Nacung, Mbak Rus, sama sendiri. Eh? Tati Yuliani, gak bener gak mau ponconi. Eh, Bu Tati. Wah, kini tadi ini. Wah, ampun. Feeling ini, Yoko. Iki Sak Yoko apa beri jenis? Kalian buki Sak Yoko. Guru namanya itu dobel, udah jadi itu dobel. Lama harus sih bener mau kocok itu nggak aneh. Salah. Iki lagi sih, si Roro terlalu papa limo. Lu lagi kalau lu bukan berangkat, ya kan nanti lah. Kakek ngapa? Panah tuh banyak saling ulang tahun. Bupati Mah, sayangku lihat saya, tataplah bukaku. Panatuban hari ini ulang tahun yang keberapa? Pertama ini yang 13, ketika yang mati 13, yang lanang butuh 4 bulan. Tanya, ulang tahun yang ke-14. Lalu kan, apa misalnya ini saat itu? Kok aneh? Ulang 14 ya nanti, ya iya, aku dulu gak? Sing katakan ni, oh si betul buri, berarti artinya, dan sing ada apa? Ulang tahun panatukan yang ke-14, jenenge tadi Yuri Westron, Pak Lidarus Pak Westron, panatukan kepanjangannya apa? Aja gemuk boleh panatukan itu kepanjangannya apa? Walaupun konon-konon ya, nah yang kita tahu nih soal tantangan itu apa? Lupa saya. Karena itu kan, itu bukan pada tuban, pakaban musyawarah pada tuban. Wong panatuban ora ngerti panatuban iki apa lelakon iki lho lelakon. Lah sing dilingi ketuban apa? Nek ketuban panatuban itu tak blakake. Sapa? Sing tuwa. Panatuban panatuban itu kepedek panjangannya paguyuban purnawirawan karena jawabannya ya karena bojo polisi ya Bu Tati apa? Panatuban 100
kan terus ana nasib kok kaya ngene. Acarane lagi bayar golek duit ora entuk. Pak guyupan tenan iki. Lah bojone tulisi lah ya. Dileng-eling kaos iki ati. Dadi piyoga kuwi wis tau dugan bola-bali kok ora tubak nanti. Ya itu pak guyupan purna tugas banaran. Dileng-eling. Yo men populer banget iki nggih, liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dijolke. Oh, dijolke. Beruntung. Oh, oke. Alhamdulillah. Jangan itu beruntung. Beruntung. Nah, beruntung ini kita. Pokoknya anggrip, iya guru sendiri anggrip ucetnya dengan orang beruntung. Oke, makanya kita sebenarnya gini, saya dijolnya saat ini ya itu ngomong-ngomong, nah ini bola, aku ada daftar yang sering kali bikin kenes yang sering kali kenes MC pun gak tak elu wapun berapa, pokoknya kan ya udah, kalau tepat nah nempel di pun siapa kan gini ikro kalau kenduri, ya mungkin saran-saran udah hamil kene monggo, tapi kau untuk monggo. Sing penting ingkung abe itu. Nek setitik ya, itu setitik nak kau 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 biasa kau 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 semangat kau 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 Gonjet mungkin nak jengit dipikir ke si Dani Pak. Ya, mungkin nak pun dipakai pun buka ke, terus pun kita nak pun sampah. Sampah, ya mungkin. Jadi nak potong potong kena kini kan sampah. Kita suwun kali ke telepon menikah ikhlas ulang tahun saksa pun ikhlas langsung berhubungan dengan Mbak Kesra esak makanya pemotongan tumpeng mungkin wakil dari Kalimantan Barat dan Bapak Andi kita semangat akan dipotong terus dipareke kalau Pak Ketua Panatuba monggo monggo makanya ya nek pun tadi itu sampun menikah ya pun sampun Mbak Kesra sampun ya, kita sama aja. Alhamdulillah
ya mumpaitan omong mempunek kanggu alhamdulillah ora-ora popo tunggal guru ampun ganggu monggo sareng-sareng niko sinang wonten ngarsanipun para bapak ibu sedayanipun langkung-langkung paguyuban purna tugas panaran ingkang dipunhormati ing sakmenika panjenenganipun para bapak ibu panatuban ngawontenaken tasyakuran dumateng ingkang ongkos pindah nika kagusaken dumateng para bapak ibu anggota panatuban wonten desa Bararan ing sakmenika ngawontenaken ulang tahun ingkang kaping 18 kita sumbangaken dhumateng malaikat sawetara ingkang muksa pun badanipun lan keluarganipun panatupan wonten ing kalurahan Bararan mugi pinaringana kesehatan kesarasan panjang umur murah rezeki pikantuk ridhanipun Allah sehingga selamat dunia selamat akhiratipun. Ingkang setunggal bungkul malih menika kangge ngembangake mahargya ulang tahunipun panatuban ingkang kaping 18 ugi nyuwun wonten ngasil Allah mugi-mugi panatuban menika saged langkung majeng saged pengurusipun anggotanipun paringi jejeg imanipun sobar panjang umuripun murah rezekinipun anggenipun istiqomah mumawula wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala sehingga saged majengaken wonten ing paguyuban panembahan kalurahan Bararan umumipun lan khususipun dumateng warga masyarakat desa Bararan ngantos ing sak lami-lamipun. Lah mugi-mugi kanthi yuswa ingkang kawan las taun menika mugi saged koreksi dhateng diri pribadinipun khususipun anggota panatuban mugi nyuwun wonten ngarsa dalam Allah pinaringa ridho salamet donya salamet akhiratipun. Menika ngawontenaken sekul suci ulama Bararan saking sedya lan panuranipun para bapak ibu sedaya anggota panatuban ing sak menika ngetingalaken syukur wonten ngarsa dalam Allah awet nikmat sehat ingkang kasandhang dening para bapak ibu anggota panatuban ingkang ulang tahun ingkang kaping 18 menika yen boten katut ridho lan pitulunganipun Allah mugiya kanthi pikantuk ridhanipun Allah menika anjali kesaenan wit pekedal menika ngantos ing sak lami-laminipun mugiya punjuk dening Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dados keluarga sakinah mawaddah warahmah selamat dunia lan akhiratipun. Lan sedaya ngawontenaken tumeng mong ingkang salajeng menika nyuwun wonten ngarsa dalam Allah sedaya anggota panatuban ingkang nampi panjogan saking ngarsa dalam Allah arupi sakit menapa kawon mugi dipun angkat sesakitipun dateng pribadipun piyambak-piyambak umumipun dateng sedaya warga masyarakat kalurahan Bararan ingkang saged hanyeng guyung wontenipun kegiatan panatuban wonten ing kalurahan Bararan ing sak menika ngantos ing sak lajeng-lajengipun menika ngawontenaken sekar kono dalulut boten pertimah pertimahipun ibu panatuban mbok pilih wonten ing salebetipun pedaringan suci nipun piyambak wonten tindak tanduk nerosan panjenengan ingkang mboten leres mugi Gusti Allah paring pambutan lan anggenipun garap guna kayanipun saged gemistiti ayom-ayom ngayomi sanak dherek dalah tong kepalipun sedaya ambo pilih anggen kula matur kacekap
kagem jangkep kubunatur kita sumpah hormatanipun amin mugi menapa ingkang dados kacak lan panuwunipun langkung-langkung ulang tahunipun panatuan ing sak menika ingkang kaping wakawan menika pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged subur makmur ngantos sing sak lami-laminipun al-fatihah. Bapak Ibu, niku wau pun potong tumpeng nggih, pun
disampaikan oleh Wiyogo-Wiyogo seringkali-kali menika kasuwun jumeneng sedaya kemawon tulisane mau digawa nggih. Pak Dukuh ini aja lali. Nggih, aja lali. Monggo dicetel diapalke. Sing ngerti gembinge ya diwaca, sing ora ngerti gandul-gandul nggih. Contone Dukuhku. Puji kula ngene berarti ki ora ngene. Monggo kasuwun jumeneng sedaya kemawon. Foto kopian itu dilengkele itu pangreptane pendiri Panatuba Banar dengan Bapak Haji Suwoto S.I.P. Sampai niku lenggah sehat dilestareke ayo dong Bapak ayo dong sampah sono karo Sri Kandi diwoto nggih presiden apa presiden apa iki meja sapa sing apa tolong dengan Bapak Haji Robi apa to apa apa lu nyeleni iya iya soalnya kok pahirin dulu ini rambutnya ya Selamat malam.
Thank you.
Pak Sono buku-buku semangatnya lho. Kayaknya kan jirigennya lho, buku banget lho jirigennya. Karena buku banget sama lho, sampah sama dua baru mesti pulur gitu. Yuk lah, boleh panah campuran sama yang lainnya. Gobios niki panatene pangrektane Pak Haji Suwoko pendiri Panatuban tahun 2010 sing maringi amplop apa Pak Haji Suwoko kae garwane Bu Kanti tak dudungke ning Yogyakarta sinden men awet enom sing dibucu yo awet sing dibucu sing ora dibucu yo syukur. Yang tak lagi judul kata kau ni umurnya yo sekitar bunjul tak pakai. Yo sekeh-sekeh bunjul itu dah nyerah itu lor. Kau orang sinden kau bersinar tu. Ayah kesana sini, wow kesana ni. Pindah dagingnya kelemon tu, kelemon. Nih pandangan ni, Haji Suwoko ni diurikin, terutama ingin sampah sorongnya mau. Panatuban waktu moto dan kau ring propurno kependul kapyoswo nadiam karep membentang podoyo prokonco do elingo manemba sini aja. Aku wis cilik karo bojoku, leren tak leren wis tuwa. Lah aku anak leren lah aku yang malah metek srikandi. Sing penting iso awak terkandani. Sing ora tau tindak sampe ketemu kan Bu Supre. Halo Bu Supre. Awet nom. Biar aku kenal Mbak Supri berarti ayu-ayu nih. Anak bojo kucah. Nek Pak Bapaknya yang lewat grupnya jangan apa. Sak yuto kaya roro mbak itu sak yuto. Biyen aku isih rasa aku gagah kaya Werkudara ning saiki aku wis tuwa untung ora duwe apa bebuknya. Niki mau kan unen-unen Panatuban Mustumoto mergo bring propurna. Propurna lagu projo wis purna. Ning senajan to wis purna tetep semangat. Kita sebagai Panatuban tetep semangat, tetep berkontribusi kepada kalurahan Banaran. Tepuk tangan untuk Panatuban. Pak Maryadi saka Magelang. Nggih, wis dadi prakurane terus. Iko ke dahar siap karo nunggu lea dumikum nggih podi ngerti Pak Kesal tadi kalau Iko terus di potel-potel di dumke mentabe keturapan sing sisi wis dumi sik siji karo nunggu Pak Maryadi jengkar saking tanggungan Pak Maryadi ibu karo Panatuban nggih ajeng terus ke Magelang ajeng nyanyi nopo jeng parek pangandikan Bunda nanti kita kasih bok itu Pak Maryadi. Iya, ini mau dibagi. Iya, waktunya udah habis nih. Nyanyi apa, Pak? Nah. Oh, Caping Gunung. Nah, karo nunggu le adem iko men roto kabeh keturunan. Dadi didane kene kita semangatan di kondur di gawa kondur nggih semoga wis piye sepuh nek pas menang dek repot dek maut-maut. Nggih.
ke laut-laut obok neh yo go iki wis kaya dekar-dekar pitik lan yo kok lu presiden lu presiden tahun ini demo aku astagfirullahaladzim Pak mana dulu Pak. Saya bawa capek guna Pak. Yeah.
Yeah.
minggu ketiga bincang MPH lewat Pak Martos dan Sipun sakit yang penting menikah tadi menikah Bapak Ibu Sudirin Pangan Punten dari paling mana tinggal kemarin ya? Oh, berarti kalau tutup pintu. Oh, oke. Okay. Kali ini juga Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah rabbil alamin lumampah nang dicara Purwo Madya Kusono. Anggenipun ulang tahun kawit ambal warsa ing kaping 12 kalurahan Bandar Utara Panatukan dipun paringi lancar sedayanipun. Ini menika saderengipun kita wetasipun panjenengan matur agung panuwun lan nyuwun agung panuwun ing sagem bagi sampeyan saos pasugatan palenggan menapa kemawon kirang nedaran sabjuning pengkali dhateng panjenengan sedaya kula nyuwun mugi sesamudra kasebut mugi rayu ingkang sami pinanggih sumangga kita tutup saran kanthi maos hamdalah kita darakan alhamdulillah amin billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kagem berakan soal-soal nomor pengadi. Meniko Bapak Mariati tasik dengan badhe nyanyi Sri Uning kun bawani. Monggo Pak. Kula aturi jumeneng. Sinambut thank you.
Thank you.
yang disentil sama Pak Giono, Mas Martono, saya tiga orang. Biar kena anu kerapitan kan itu pakai seragam. Ya ayo aku menolongnya. Aku kan dulu kejar Pak Martono. Nah saya tanpa dikejar terus. Enggak Pak Martono, Pak Giono wetani kong. Gua pakai kok tuh dijang. Piro-piro. Oke aku. Terima kasih. Terima kasih.